Hi guys, crazy people in the world, back again, balik mana, jumpa lagi dengan channel kita bersama, channel Ayu Dulin yang paling mendidik, berfaedah dan bermanfaat, tambah lagi pemersatu bangsa. Di kesempatan ini guys, saya akan membuat tutorial yang mungkin ini akan sangat berguna bagi kalian semua, rakyat Indonesia, people in the world, cara menjahit BH atau kutang istri yang bolong. Dulu ya guys ya, dulu sekitar 7-8 bulanan yang lalu, saya prank istri saya, gunting dalemannya, dan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, suami yang baik, saya akan mengembalikannya seperti semula dan memberikan ke istri lagi. Because karena Ayu Dulin is awesome people. Kita cari BH istri yang lain yang enggak bolong. Sik guys, ini ya bojoku lek nele BH guys. Ini BH yang bolong dulu guys, masih dik pakai. Ini guys. Nah. Ini setelah dapat BH yang utuh dan enggak bolong, ini kita akan menambal ini. Sik guys, tak ngopi sik guys, aku gurung ngopi guys. Saya akan mengajarkan step by step caranya, jadi kalian simak saja video yang sangat berguna ini. Kita ukur dulu lubang ini diameternya berapa. Kurang lebih 4 cm guys, 4 cm paling besar. Dan kita akan melubangi ini sama 4 cm 4 cm-an. Gini guys ya, simak baik-baik ya. Setelah kita menandai dan menggarisi 4 sentian, kita bulatkan ya guys ya, kayak gini. Dan ini juga kayak gini dengan diameter 4 cm. Lalu kita gunting. Usahakan pas mengguntingnya biar rapi. Setelah tergunting menjadi bulatan seperti ini, kita tambalkan di sini, guys. Wow, sangat pas. Kita butuhkan lagi benang jahit dan jarum, sangat akurat dan pas sekali. Kita menjahitnya, guys, biar bisa menyatu dengan sempurna. Setelah keseluruhannya terjahit seperti ini, saya bisa memberikannya kepada istri saya lagi guys. Ini adalah surprise terbesar dalam hidupnya. BH-nya kembali ke bentuk semula, tanpa cacat dan gak bolong lagi. Kita mengembalikannya di sini guys, biar nanti my wife tercinta terkejut.
Dek, anaknya gonteng-gonteng.